Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, akhirnya membeber rincian upah minimum kota kabupaten di 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Setiap wilayah mengalami kenaikan nilai UMK bervariasi. Paling tinggi naik mencapai Rp78.000, dan yang paling rendah naik hanya di angka Rp1.300. Namun, ada juga 5 kabupaten yang tercatat UMK-nya sama dengan UMK tahun 2021. Mereka yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, serta Kabupaten Pacitan. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!